Bila kita bercakap mengenai fon telinga, ia merupakan salah satu aksesori yang penting kepada setiap pengguna masa kini. Tak kiralah kalau kita perasan setiap orang mempunyai pilihan tersendiri, sama ada jenis Bluetooth, berwayar ataupun tanpa wayar. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi, aksesori audio ini dilengkapi pelbagai kecanggihan terkini dan salah satunya yang boleh kita lihat adalah ia dilengkapi teknologi Active Noise Cancelling atau juga dikenali sebagai sistem pembatalan hingar aktif yang mana bertujuan mengatasi masalah pencemaran bunyi yang agak keterlaluan. Jadi untuk video kali ini, kami kongsikan kepada anda beberapa model fon telinga dengan sokongan pembatalan hingar yang boleh anda cuba. Yang pertama adalah Oppo Enco Q1. Set fon telinga tanpa wire neckband dengan sokongan pembatalan hingar aktif. Ia mempunyai rekaan yang unik dengan bahan binaan premium dan menyokong USB-C. Kualiti audio adalah baik dengan bass yang lebih dalam dan sokongan 3D surround digital. Cuma kekurangannya di sini, ia tiada sokongan kawalan gesture tetapi hanya kawalan berasaskan butang fizikal. Fungsi pembatalan hingar aktif pada fon telinga ini adalah jenis hybrid. Selain turut menawarkan sokongan EMC untuk pengurangan bunyi hingar digital untuk lebih keselesaan. Dari segi penawaran pula, fon telinga ini hadir dengan bateri sebesar 160mAh yang boleh dicas pantas selama 10 minit untuk penggunaan selama 2 jam. Seterusnya adalah Huawei FreeBuds 3 yang mana menampilkan rekaan jenis terbuka yang unik berbentuk seperti kepala ikan lumba-lumba. Melaluinya, ia dikatakan lebih mudah dan selesa dipakai dalam tempoh masa yang lama. Fon telinga ini dilengkapi dengan efek stereo yang baik, kualiti bunyi yang jelas dan juga latensi ultra rendah. Ia dilengkapi dengan chip Kirin A1 yang dibangunkan sendiri oleh Huawei untuk mengawal kualiti audio. Selain itu, ia turut digabungkan dengan teknologi penghantaran dual saluran yang membolehkan anda mendapatkan bunyi audio yang selari dengan video. FreeBuds 3 hadir dengan sistem pembatalan hingar aktif yang bantu mengurangkan bunyi persekitaran bergantung kepada tahap kebisingan. Ia berupaya membuat pembatalan hingar pada latar belakang suara dengan baik. Tidak ketinggalan, fon telinga ini hadir dengan bekas pengecasan yang boleh dicas sendiri menerusi port USB-C. Selain turut menyokong pengecasan tanpa wayar menggunakan format key yang pantas. Fon telinga ini juga merupakan salah satu yang menarik untuk anda cuba. Ia dibina dengan pelbagai ciri canggih seperti dilengkapi sistem pembatalan hingar aktif terbaik dengan sokongan pembantu maya. Fon telinga ini menggunakan chip pembatalan hingar baru QN1E yang ditambah baik kemampuannya di mana membolehkan hingar ditapis dari telinga tetapi masih memberikan kualiti audio yang baik. Terdapat panel sesentuh pada sisi telinga untuk kawalan pemain. Dengan sekali sentuh, mode ambience boleh diaktifkan bagi membolehkan anda mendengar bunyi sekeliling. Sentuhan pada fon telinga bertentangan pula akan mengaktifkan pembantu maya pada peranti pintar pengguna. Sony turut menyertakan chip khusus yang menstream audio terus kedua-dua fon telinga ini secara serentak. Bagi penawaran pula, ia boleh dicas pantas selama 10 minit untuk penggunaan sehingga 90 minit dan dilakukan menerusi port USB-C. Sementara itu, dengan pengecasan penuh pula, fon telinga ini boleh digunakan selama 6 jam. Kedua-dua fon telinga disimpan secara magnetik di dalam port pengecas yang disertakan. Seterusnya adalah Apple AirPods Pro yang mana merupakan fon telinga tanpa wayar pertama Apple yang menyokong sistem pembatalan hingar aktif. Ia menampilkan reka bentuk lebih relevan, serba baru dan sesuai untuk pengguna yang mengutamakan produk ergonomik. Fon telinga ini menggunakan sokongan dua mikrofon secara terbina dalam usaha memberikan pengalaman audio terbaik. Ia dilengkapi dengan chip H1 yang direka khusus oleh Apple untuk fon telinga. Apple mengatakan chip ini berupaya menyampaikan prestasi lebih baik dengan keupayaan masa mendengar sehingga 4.5 jam dan masa bercakap pula sehingga 3.5 jam. Untuk pengecasan, ia didatangkan dengan kotak pengecasan khusus sekaligus menawarkan masa penggunaan tambahan untuk pengguna. Tidak ketinggalan, fon telinga ini juga boleh dicas semula secara tanpa wayar dan ciri lain yang turut disertakan adalah sokongan kalis air IPX4. Okey, baiklah, sebenarnya banyak lagi pilihan-pilihan yang ada di pasaran yang boleh anda pilih tapi ini adalah di antaranya. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!